haiwan menjalar atas perutnya, itu ular, gaji ular. Dan sebahagian di antaranya berjalan dengan dua kaki, dan sebahagian lagi berjalan dengan empat kaki. Allah mencipta apa saja yang dikehendaki selain dari yang tersebut, kerana sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap sesuatu. Ya, jadi maknanya kita ni dianjurkan oleh surah An-Nur supaya memperhatikan semua ini untuk kita mengenali Allah Subhanahu Wataala. Sebab Allah tak nampak. Ya. Kita asal dari, memang dari dari air. Tanah tu Nabi Adam lah. Kita pun asalnya dari air. Ya. Ini memang ada dua ayat yang menceritakan makhluk Allah semuanya berasal daripada air. Sebab memang ciptaan selepas Allah mencipta alam semesta ni, dia mencipta apa nama, oksigen. Oksigen air kan? HHO tu, air. Hidrogen. Tuan-tuan ni bapak saintis ni. Kantor sikit. Ya. Yang kedua, item yang kedua Allah cipta adalah air. Jadi kita semuanya berasal daripada daripada air. Tanah tu sendiri pun daripada air sebenarnya. Ini fakta sains. Cuba cari dalam fakta sains dia, betul. Ya. Dan pelbagai haiwannya, pelbagai-bagainya, supaya kita ni kaji, renung. Dengan merenung tersebut kita akan mengenali Allah Subhanahu. Nak kenal Allah, kita baca alam semesta. Bukan sahaja baca apa nama tanda-tanda yang Allah itu ada di dalam ayat-ayat yang berhuruf ini, juga baca juga tanda-tanda di alam semesta. Ayat. Ayat. Kalau orang Melayu ayat ni apa? Barisan perkataan kan. Ayat sebenarnya daripada bahasa Arab maknanya tanda-tanda. Jadi tanda-tanda tu, tanda-tanda Allah ni wujud ada dalam dua ayat. Yang pertama ayat yang kita baca dalam Al-Quran. Yang kedua ayatullah fi kaunihi, tanda-tanda di alam semesta. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa berusaha untuk bertafakur tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah cara, antara cara kita kenal rapat dengan Allah. Siapa Allah Subhanahu Wa Taala? Inilah di ayat yang menganjurkan kita bertadabbur, bertafakur. Di mana ayat ini Rasulullah menangis baca ayat ini. Aisyah kata, ya Rasulullah marilah tidur, tak ada, aku tak nak tidur hari ini, aku akan menerima apa nama wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ayat yang diturunkan di dalam 10 ayat terakhir daripada suratul Ali Imran yang Nabi baca ketika bangun solat tahajud. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergiliran siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Orang yang berfikir dia akan nampak Allah ni di sebalik penciptaan alam semesta ni. Siapa di ulil albab, siapa di golongan yang genius ni, yang berakal ni? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, iaitu orang-orang yang sentiasa sebut Allah, ingat Allah, kenang Allah. Ya, qiyaman wa qu'udan, sama ada dia duduk dan berdiri. Begitu juga dalam keadaan dia baring. Wa ala junubihim, siapa lagi? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, golongan yang genius ni, yang bijak ni, ulil albab ni, yang sentiasa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Bertafakur, fikir, selidik, explore kejadian di langit dan bumi, sehingga akhirnya dia tersungkur, sujud Rabbana dan berdoa, Rabbana ma khalaqta hadha batila, ya Allah, ya Tuhan kami, tidak sekali-kali engkau mencipta semua ini secara dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau ya Allah, faqina adzabannar, jauhlah kami daripada api neraka. Hebatnya bila dia dah dekat dengan Allah, dia hebatnya melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa dia bertasbih subhanak dan memohon perlindungan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa memanjangkan doa-doa. Sebab bila kita dah rapat dengan Allah, apa lagi yang kita nak dialog dengan Allah selain kita berdoa, bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah setakat ini, untuk hari ini banyak lagi, ini tak cukup dalam masa sejam dua ni untuk kita bincangkan ayat-ayat yang mendekatkan diri kita, yang boleh kita semakin kenal Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nur.
jadi aku li kauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum billahi taufiq wa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Serahkan kepada Ibu Sintis. Alhamdulillah, jazakillahu khair. Ucapkan kepada Zazan dan Isa. Secara kesimpulannya, proses untuk kita mengenal Allah ni sebenarnya ada dua cara. Yang pertamanya ialah dengan mengenal asma-asma Allah, nama-nama Allah. Dan yang keduanya ialah dengan melihat alam semesta ni. Betapa banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah yang mungkin selama ni kita memandang sambil lewa. So, insyaAllah semoga peringatan yang kita dapat hari ini kita dapat sampaikan kepada orang-orang lain dan semoga bermanfaat untuk kita bersama. Sebelum saya tutup, kot-kot ada soalan, kita boleh ambil satu atau dua soalan. Tak ada kan? InsyaAllah buku Ustazah ada lagi beberapa set dekat belakang. Siapa yang masih belum ada boleh belilah, harga RM55 satu set. InsyaAllah kita tangguhkan. Sebelum tu, minggu depan ada satu lagi session tentang pendidikan anak-anak dan pengurusan konflik rumah tangga pada bukan minggu depan, 4 hari bulan Mac, next 2 weeks. InsyaAllah kita tangguhkan dengan Tasbih Kamparah dan Surawat Mas. Kita akan solat zuhur berjemaah di